Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak Ibu Guru Hebat. Pada video ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara mempersiapkan kelas pada Google Classroom. Pada video ini juga saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat kelas baru, merubah tema laman kelas, dan membuat informasi umum pada mata pelajaran. Baik, kita akan membuat kelas baru. Langkah pertama, kita akan membuka Google Chrome, kemudian kita akan masuk dengan menuliskan kata kunci classroom.google.com. Setelah itu, kita akan masuk melalui akun Google kita. Nah, setelah kita masuk laman Google Classroom, akan terbuka tampilan seperti ini. Ini adalah beberapa contoh kelas yang pernah saya buat. Dan untuk membuat kelas baru, kita akan mengklik tanda tambah, kemudian buat kelas. Ini dicentang dan lanjutkan. Untuk nama kelas, kita isikan nama kelas yang akan kita buat. Saya akan menuliskan kelas 10 MIPA. Bagiannya diisi MIPA. Mata pelajarannya biologi. Ruangnya saya isi dengan A1. Kita buat. Nah, ini tampilan kelas yang sudah saya buat, kelas 10 MIPA, dan bagiannya adalah MIPA. Pada classroom ini, kita bisa melihat tampilan forum, tugas kelas, anggota, nilai, dan kegiatan mendatang. Untuk mengganti tema, kita bisa mengklik pilih tema atau upload foto. Kita klik pilih tema. Karena mata pelajaran saya adalah biologi, saya akan memilih matematika dan sains. Kemudian saya pilih yang ini. Ini temanya sudah berganti. Selanjutnya, bagaimana cara membuat informasi umum pada mata pelajaran? Kita klik tugas kelas, kemudian kita akan membuatnya seperti ini. Kita menambahkan topik. Nah, topiknya saya buat ruang lingkup biologi. Tambahkan. Nah, ini tampilan topik yang sudah saya buat, yaitu ruang lingkup biologi. Demikian video tutorial kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.